Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini panas banget. Oke teman-teman, beginilah luar biasanya panasnya musim panas di India. Itu di atas tuh bagaimana di sini dua kipas angin hidup. Azabai juga nggak pakai baju saking panasnya. Dan yang menarik nih ada ini. Yang menarik di jendela ini ada air cooler. Ternyata coolernya tuh dalamnya kipas angin. Ada air yang dialirkan, jadi udaranya sini lumayan dingin. Jadi air cooler. Ini di dalamnya ada airnya kipas angin. Di dalam sini lumayan dingin. Taruh di jendela. You stop it? You stop the air cooler? No. Oh, electricity is gone. Oh, tapi oke, di sini nih tadi mulai keluar air sih, netes-netes, tapi sekarang karena electricity-nya mati. Nah, ini teman-teman. Cara kerja seperti ini, ada air dialirkan ya ke atas lewat selang. Jadi ada air ini air yang alir membasahi rumput-rumput keringnya ini. Masih rumput-rumput kering dan ada ini air ya. Air mengalir membasahi rumput-rumput kering yang ditahan di sini dan di dalamnya ada kipas. Ada kipas untuk mengalirkan udara yang udah kena air sehingga lebih dingin ke dalam ruangan sini. Mati lampu, mati listrik ya sudah, mati lagi. Ini adalah coolernya. Traditional cooler. Yeah. So they cover the cooler with what is? Dry grass. And then you use water. Yeah. Cooling water. Cooling water. Okay. Nice. Okay, teknologi yang sederhana tapi cukup efektif tadi ya. Cukup dingin tadi saya di dalam. Tapi sekarang karena udah mati lampu lagi. Nah ini teman-teman, cara kerja seperti ini, ada air dialirkan ya ke atas lewat selang. Jadi ada air ini air yang alir membasahi rumput-rumput keringnya ini, masih rumput-rumput kering, dan ada ini air ya. Air mengalir membasahi rumput-rumput kering yang ditahan di sini dan di dalamnya ada kipas. Ada kipas untuk mengalirkan udara yang udah kena air sehingga lebih dingin ke dalam ruangan sini. Nah, jadi ruangannya lumayan dingin nih sekarang. Oh, dua kipas angin biasa di atas dan ini adalah tadi satu kipas air cooler. Cukup sederhana ruangannya ya, tapi yang penting tuh sambutannya luar biasa. Diajak makan, diajak ngobrol, wah luar biasa. Dan hebatnya di desa ini tidak ada satupun yang terkena corona. Oke teman-teman, begitu tadi teknologi air cooler di desa di India. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video-video kami selanjutnya yang selalu bercerita mengenai India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.